dia memilih Queen City Mall sebagai outlet pertamanya mereka. Wih, that's an honor ya. Di Jawa Tengah, iya. Jakarta pun kayaknya belum ada yang buka deh. Rencana kita grand openingnya tanggal 17 Februari ini. Sambil menunggu tenant lain siap untuk jualan. Dan there will be a very big Japanese event di situ. Jadi kita tanggal 10 Januari siap-siap setengah 12 atau jam 11 di depan Jalan Pemuda BCA. We will start our event there. Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini bersama saya Elsa Elningtias. Tribuners, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya gembira ya Tribuners. Tribuners, ada nggak nih warga Semarang atau mungkin Jawa Tengah nih? Karena berbanggalah, karena warga kota Semarang itu sekarang punya mall baru, yaitu Queen City Mall. Siapa sih yang nggak tahu Queen City Mall dan ada event apa aja? Terus di Queen City Mall tuh ada tenan-tenannya apa aja gitu loh. Terus ada beberapa promo juga nih ternyata di Queen City Mall. Tapi kita bakal mengulik Queen City Mall lebih jauh pada jackpot kali ini. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan dulu nih narasumber pada jackpot kali ini. Ada CEO SRL and Properties, Ibu Foni Tresno Santoso. Halo, halo Ibu. Halo Mbak Elsa ya? Betul. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Baik banget. Wih. Makasih udah diundang hari ini. Kita yang terima kasih banyak. Ibu Foni udah sempat main ke Tribun Podcast kali ini. Dan you look so very pretty today. Same as you, thank you so much. Oh, that's so cute. Tapi beneran deh Tribuners, cantik banget loh Ibu Foni hari ini. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita mau nanya-nanya nih tentang Queen City Mall seperti ya, itu nggak apa-apa banget ya? Boleh, boleh, biar semua orang tahu Mbak. Ya itu dia kuncinya itu sebenarnya. Pasti Tribuners juga banyak yang kepo nih tentang Queen City Mall gitu ya. Soalnya kan kelihatannya megah banget nih dari luar. Kita pingin tahu isinya kayak apa, promonya ada apa aja seperti itu. Dan event ini ada apa aja nanti kita bakal kulik semua di jackpot kali ini seperti itu ya Bu. Oke, Bu Foni, mungkin buat awalan nih kira-kira Queen City Mall itu tuh sebenarnya konsep mallnya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan ke Tribuners. Iya, jadi pada saat kita meng-create sebuah mall, sebetulnya Queen City itu tidak hanya sekedar mall. Jadi memang kita memiliki tanah yang cukup besar di Jalan Pemuda dan juga pas di perujungan jalan ya antara Gajah Mada, Gendingan dan Imam Bonjol. Terus stasiun Tawang itu kan juga ada cuma 5 menit tuh. Betul. Dari tempatnya kita. Jadi dari awal itu memang kita sudah mempunyai visi dan misi bahwa location tersebut itu ingin kita kembangkan sebagai mixed use. Oke. Nah sekarang ini memang topiknya tentang Queen City Mall ya. Tapi sebetulnya mixed use property itu is a property seperti di Jakarta, Surabaya, di mana lifestyle experiences can be bisa dirasakan di satu tempat. Jadi dalam waktu dekat selain Queen City Mall yang kita buka duluan di tanggal 11 November 2023 kemarin, kita dalam waktu dekat juga akan melaunching our first service residence apartment hotel by Ascott International Singapore. Jadi nama apartmennya itu adalah Somerset Residence. Jadi itu seperti hotel ya. Harganya jauh lebih murah, dapatnya gede dari 35 meter sampai 90 meter persegi dan harganya sangat bersahabat karena memang konsep kita itu kan our lifestyle experiences ya. Jadi kita memang menyediakan apartemen ini untuk keluarga-keluarga muda yang mungkin weekend-weekend bosan di rumah mau ambil yang 2 bedroom, 1 bedroom atau studio, komplit semuanya udah all furnished, ada tempat masaknya, ada kitchennya, ada washing machine-nya, ada gymnya, ada kolam renangnya. Oke, jadi itu mungkin spill sedikit untuk apartemennya kita. Setelah apartemen itu jadi, kita akan membangun hotel di atasnya Promenade Walk. Moga-moga para Tribuners ya, betul. Itu tahu bahwa kita memiliki Promenade Walk. Promenade Walk itu tingginya kira-kira 17,5 meter. Wow. Terus ber-AC. Saat ini kita lagi ada event kuliner di situ. Dan maaf sebelumnya di situ tuh boleh smoking. Wow. Tapi ada AC-nya. Tapi nggak bau karena tinggi banget.
Jadi kita memang waktu membangun mall ini itu melakukan cukup banyak feasibility studies. Semarang itu marketnya rada aneh-aneh gampang. Gitu ya, ya? Banyak yang punya duit. Oke. Tapi kalau spending di Semarang gak mau, maunya ke Jakarta. Ya kan? Nah, terus lately itu memang banyak sekali online-online bisnis yang merebut penjualan-penjualan yang retailers. Okay. Tapi menurut saya di Indonesia itu gak bisa hidup tanpa mall. That is already the culture. Jadi kita mau belanja online tapi tetap mata kita kalau ngeliat handphone tuh gak kurang srek ya, gak kurang puas. Cocok gitu yeah. Pasti harus jalan, harus ngeliat orang. Oke. Iya kan. Nah jadi di Queen City Mall itu konsepnya itu our lifestyle experiences. Hampir 35-40% itu food and entertainment. Sisanya is retailers. Jadi food yang akan kita masukkan, ini lanjut terus Mbak atau Mbak boleh mau tanya banget dulu? Ini soalnya kayak mendengar lifestyle experiences aja tuh jadi udah kayak, wah ada apa ini kira-kira? Mau mendengarkan dulu nih kira-kira ada apa yeah. aja yang ditawarkan gitu ya. Iya, yeah. Jadi dalam waktu dekat Promenade Walk itu saat ini selama 4 bulan, jadi dari November sampai bulan Maret, kita memang melakukan banyak event kuliner, karena kuliner is orang datang, jalan-jalan pasti abis itu jajan. Betul. Jadi kita memang memperbanyak event kuliner kita sambil menunggu tenan-tenan kita buka. Oh baik, berarti kuliner yang lagi digencarkan belakangan ini seperti itu ya, sambil menunggu. Selama ini akan digencarkan terus. Wah, sampai terus-terusan dengan berarti. Semua national tenant food kita buka, which is coming soon di bulan Maret. Mungkin akhir Maret seluruh Promenade Walk itu akan sudah fit out semua. Jadi brandnya kita itu semuanya dari Jakarta yang di bawah. One of the biggest one is Croco by Masya Spoon. Itu is opening this month, kayaknya akhir bulan atau pertengahan. Terus ada Baker Zin. Iya, itu lagi ditunggu-tunggu tuh orang ya, untuk ngopi ya. Akhirnya. Terus ada Karubimaru itu the first brandnya Marugame Udon. Jadi dia buka a different kind of Japanese food yang dia memilih Queen City Mall sebagai outlet pertamanya mereka. Wih, that's an honor ya. Di pasti, Jawa ya. Tengah, iya. Jakarta pun kayaknya belum ada yang buka deh. Wah, itu. Jadi sama akhirnya. seperti itu Mbak Elsa, Miniso Pink. Jadi Miniso Pink yang udah buka di bulan Januari itu outlet keempat di Indonesia. Keempat di Indonesia loh. Iya, jadi Miniso itu sekarang memiliki a different style of konsep, mungkin persaingan begitu banyaknya, mereka kalau nggak ngerubah konsep pasti kalah ya. Betul. Ada KKV, ada Flying Tiger, jadi mereka sekarang itu bekerja sama dengan Marvel dan juga dengan Disney. Betul. Jadi Miniso itu nantinya malah, aku malah itu ya, apa namanya, promosiin Miniso ya. Wow, but anyway, Miniso Pink itu all pink, all the Disney Barbie lah, terus apalagi ya aku nggak ingat, pokoknya warnanya pink deh waktu pembukaan. Princess, saya aja okay. pakai warna pink. Oke. Okay. Iya. Terus itu line-nya gila banget. Jadi outlet keempat yang dibuka cukup susah. Saya waktu merayu Mini Shopping untuk masuk, tapi they somehow believe in our brand dan they choose us the first one di Jawa Tengah. That's super cool. Iya. Lanjut ke Promenade, selain Karubimaru akan ada Gion Sushi yang akan opening. Wow. Terus Pepper Lunch is definitely there. Itu favorite. Anak-anakku juga suka banget tuh Pepper Lunch. Terus kita ada Koi Teh. Koi will be Koi. Opening ya, dengan es krimnya. Oh iya, lengkap ya satu paket ya. Okay. Ya. Di Semarang belum ada, ada yang Jakarta. Nanti di Semarang ada. Terus Auntie Anne's is opening soon. Finally, yes, di Semarang pretzels. Ya. Kita lagi ngerayu Bird Papa saat ini. Oh oke okay, oke. Okay. Terus kalau naik ke lantai atas, di lantainya XX1 itu food semua. Dan kita memang menargetkan untuk middle class yang di bagian atas. Kalau yang di bawah itu memang lebih ke upper class. Oke. Okay. Ya jadi mungkin average checknya lebih mahal sedikit daripada yang ada di lantai 3. I see. Yes. Jadi ini banyak banget offering dari Queen City Mall yang bakal hadir seperti itu ya. Betul. Di tenan-tenannya seperti itu.
Aduh, semoga nanti ada tenan lain yang menyusul ya. Entah itu dari foodnya atau mungkin dari entertainmentnya juga mungkin ada yang menyusul. Mungkin siapa tahu Toby's Estate atau mungkin siapa yang berbinat. Coming gitu. Soon. Toby's Estate 7 AM, kita lagi ongoing negotiation sama mereka. Hopefully bisa sukses ya Mbak, amin. Amin, amin, amin. Aduh iya dong, please semoga brand-brand yeah. mulai banyak masuk ke Semarang seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi Queen City Mall itu jadi representnya mall di Semarang seperti itu. Yeah. Jadi ada mall yang proper seperti itu ya di yeah. Semarang. Hmm. Jadi kita memang targetnya kita itu mallnya berbentuk e-mall karena kita lantai groundnya tuh hampir seluruhnya kita, bukan hampir ya, seluruhnya itu kita pakai marble. Terus lighting kita juga special lighting. Kita pakai konsultan Jakarta. Jadi kalau masuk ke mall tuh rasanya udah kayak di Jakarta enggak sih? Betul saya sih. Enggak, bukannya saya ngomong punya saya kayak Jakarta ya, tapi teman-teman saya tuh banyak yang ngomong kalau masuk itu udah AC-nya dingin kayak AC Ratu zaman dulu. Terus waktu masuk tuh feelingnya udah different. Tapi aku masih ngerasa belum different karena Promenade Walk itu masih belum final ya. Final. Okay. Pada saat Promenade Walk is final, it will be like Jakarta. Oh, okay. Terus nanti event food kita akan kita pindahin ke area di lantai 3. XX1 itu ada something special di situ namanya Harajuku Street. Harajuku Street itu juga food 800 meter. Tenannya ada 37. Banyak di juga situ. Ya. Terus dia kalau keluar dari Harajuku Street itu food semua, ada Solaria, ada Teh Jawa, ada Istana Medan Es, sebentar lagi Tongji akan buka. Jadi kita juga ingin memberikan yang merakyat gitu loh kepada masyarakat Semarang biar gak takut masuk. Masa, ya, aduh ini mau menyeramkan ya kayak rasa Indonesia gitu, orang dompetku ketar-ketir gitu ya. Tapi tetap harus ketar-ketir. Aduh, pasti gitu spendingnya ya? Banyak nanti ya. Terus itu kita ada tangga itu kita memang niru Sarina punya yang di Jakarta. Tangga itu bisa turun ke bawah, ke kiri connect ke Informa, ke kanan langsung masuk ke lantai tiganya kita. Lantai dua yang ada bowling. Fun World. Bowling juga barusan buka seminggu yang lalu. Keren banget, saya udah nyoba itu the first glow in the dark bowling ya yang ada di Jawa Tengah. Dan food nantinya area tenant-tenant food yang di Promenade kita akan masukkan ke food park semua. Ya, jadi ada sectionnya ya. Jadi section makanan kita itu banyak banget. Lantai 3 yang SX1, terus lantai 2 yang food park, terus Harajuku Street, terus lantai ground yang areanya seperti open air itu. Jadi kira-kira gitu Mbak Elsa untuk food dan lifestyle experience-nya. Wah, itu panjang lebar nih. Ini baru membahas dua aspek loh padahal. Itu tapi kita udah mengerti cukup banyak nih tentang Queen City Mall gitu loh. Jadi menawarkan experience baru untuk konsumennya ya, untuk warga Semarang yang visit ke Queen City Mall. Kayaknya orang Jawa Tengah juga banyak deh yang datang. Iya, kayaknya sih orang Jawa Tengah juga pasti pada kepo ya, pada penasaran gitu loh sama Queen City Mall seperti apa gitu. Dan apalagi menawarkan konsep baru seperti itu di Jawa Tengah gitu. Bayang nggak kalau misalnya ada mall rasanya kayak di Jakarta tapi itu letaknya di Jawa Tengah loh gitu loh. Jadi kan kayak, wah ini pasti experience baru nih buat yang nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Surabaya mungkin gitu kan. Oke, ini menarik banget nih. Dan ini tadi juga sempat dibahas sedikit tentang Harajuku Street gitu loh. Mungkin boleh dibahas lagi nggak nih? Mungkin Tribuners juga ada yang penasaran. Mungkin yang pencinta Jepang gitu ya. Jadi mengerti tentang Harajuku Street ini. Harajuku Street itu memang kita yang menginvest semua. Jadi konsep Harajuku beserta meja kursinya itu disiapkan oleh Queen City Mall. Tenan-tenan yang masuk, kita memang mengundang tenan-tenan yang lokal. Jadi suasananya Jepang, tapi makanan-makanannya banyak sih, ramen-ramen banyak. Tapi kita juga memasukkan banyak tenant locals. Jadi mereka ada mixed drinks yang kayak mocktail, terus di pojokan itu ada gelato, terus kayak ada waffle ada juga ya, buat anak-anak muda. Terus yang enak itu Harajuku, pada saat kita drop off nih di depan Queen City Mall, sebelum masuk ke Promenade Walk, di sebelah kiri itu ada lift. Lift itu langsung ke Harajuku. Jadi kayak customer gak perlu masuk ke mall, muter-muter, jalan jauh banget. Apalagi yang pakai heels ya. Capek. Ya itu bisa langsung naik ke atas.
waktu naik ke atas di sebelah kiri itu ada kayak semacam amphitheater. Oke. Okay. Japanese style semua, Instagramable banget dan bisa ngelihat 180 derajat view Semarang. 180 derajat. Yes. Oh, that's very jadi, cool. Jadi ada kaca semua. Oh. Terus dari ya ngelihat dari kanan sampai kiri kelihatan Semarang semua sampai si Panglima. Wah, jadi view-nya tetap dapat gitu ya. Dan konsepnya Harajuku itu benar-benar Japanese, sampai musiknya aja berbeda dengan yang di dalam mall. Jadi waktu masuk ke dalam itu musiknya juga Japanese. Oh gitu, playlistnya beda ya yang diputar beda, ya. Iya. Oh oke. Ini konsepnya sangat dipikirkan ya tentang Harajuku Street ini. Yeah. Ini menarik nih, bisa jadi daya tariknya Queen City Mall juga gitu ya. Dan ini tadi seperti yang sudah disebutkan Ibu Foni, ada beberapa yang local friendly seperti itu ya, brandnya seperti itu. Jadi pricingnya pun masih terjangkau. Oke, jadi masih bisa menjangkau nih Tribuners yang mungkin akhir bulan gitu ya, udah mulai bokeh gitu ya, tapi tetap pengen nge-mall gitu, itu bisa ke Harajuku Street-nya Queen City Mall seperti itu ya. Oke, ini menarik banget nih. Mungkin abis ini langsung visit ke Harajuku Street deh. Iya. Oke, Ibu Foni. Terus mau menanyakan juga nih, ini kan Queen City Mall ini termasuk mall yang baru di kota Semarang. Kalau dari Queen City Mall ini ada promo mungkin atau mungkin ada event terdekatnya apa? Mengingat ntar lagi ada Chinese New Year, ada Imlek, itu ada event apa nih? Jadi gini, memang sampai saat ini itu yang buka di tempat kita itu kurang lebih 50% of the tenants. Okay. Jadi dari November itu memang tim kita, apalagi dari tim marketing sama tim event, kita memang sudah sepakat untuk mengadakan event sampai dengan mall itu opening 80%. Jadi memang target kita di bulan Maret opening keseluruhan tenan itu 80+, dan mungkin by the end of the year udah 95%. Jadi banyak sekali yang minta tempat sama kita, dan tentunya kita promonya kita, karena kita mallnya gak cuma satu ya. Sebetulnya Sri Ratu itu selain department store and retail, kita juga pengembang properti. Tapi banyak yang belum tahu mungkin. Kita ada di Kediri, namanya Kediri Mall. Terus di Tegal, namanya Pacific Mall Tegal. Terus kita ada di Madiun, namanya Lau Plaza. Nah, kita tahun ini mengadakan apa itu namanya, hadiah cabutan ya? Apa sih namanya, door prize ya? Oke. Royalty program. Jadi memang dari tim marketing kita itu telah membuat sebuah aplikasi namanya My SRLand. Setiap belanja 100.000 dapat 1 poin. Di mall kita mana aja. Nah, itu hadiahnya nanti EV car. EV car-nya mereknya apa ya, Mbak Cumia? Nissan EV car, terus sepeda motornya ada 4. Terus ada apa lagi? Nanti mungkin bisa sama anak-anak voucher lah dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang terbesarnya kita. Terus untuk Harajuku, karena yang buka kan baru separuh nih, tapi kita paksa buka. Rencana kita grand openingnya tanggal 17 Februari ini. Sambil menunggu tenant lain siap untuk jualan. Dan there will be a very big Japanese event di situ. Jadi aku gak boleh spill out, takutnya nanti udah gak surprise. Aduh, tapi penasaran nih jadinya. Hari itu kayaknya harus hadir. Karena dari waiternya, dari servisnya, dari acaranya yang akan diadain di Harajuku ini bakal heboh. Karena memang kita sudah bertekad ya, sampai tenan buka 80% itu setiap weekend event kita pasti nonstop. Dan we spend quite a lot for events. Oh, I see. Jadi waktu awal kita buka itu ada BBW. Bath and Body Works itu, ya. Big Bad Wolf yang jual buku 2000 meter persegi. Oke. Okay. Different BBW. Yeah, okay. Itu 2 minggu di tempatnya kita. Jadi itu is very hot ya waktu itu ya. Buat pencinta buku. Betul. Gitu ya. Terus setelah itu di area supermarket yang belum ditempatin, kita ngadain acara under the sea. Petualangan samudra. Terus nggak tahu Mbak udah pergi belum ke Utopia kemarin? Waduh, nggak sempet itu kemarin, nggak. Loh, itu 2 bulan. Wah, very cool. Jadi Utopia itu is immersive experience. Jadi kalau masuk ke dalam itu bisa ngerasain, bisa megang tanamannya bisa nyanyi. Terus ada LED screen, terus kalau kita gerak ke kanan, ikannya ikut ke kanan, kiri ikut ke kiri. Kayak Art Science Museum di Singapura ya? Okay. Terus ada paintings. Nice. Banyak deh, tapi sekarang udah selesai dan kita will be coming with more events.
Kalau event yang hubungannya sama tematik udah pasti, kita kemarin Natal, itu orang event kita itu memang suka buang duit ya. Jadi kalau ngadain ya event tuh gede-gede, dan yang heran tuh saya approve semua juga, soalnya saya juga suka. Nah, yang coming soon, the biggest event yang akan kita kerjain di luar event-event tahun lalu, Natal dan abis ini kan Imlek, abis Imlek kan Lebaran. Ini persiapan kita udah mateng dari bulan Januari. Jadi kita ingin membawa kembali memorinya Sri Ratu. Kalau Sri Ratu itu kan dulu terkenalnya Imlek ya. Setiap Imlek itu pasti ada gajahnya lah, ada apa namanya, Barongsai juga. Ada liong yang panjang itu, terus bagi-bagi permen. Nah, yang kali ini di Queen City lebih heboh. Waduh. Jadi kita tanggal 10 Januari siap-siap 11:30 atau jam 11 di depan Jalan Pemuda BCA. We will start our event there. Jadi kita will start dengan barongsai, terus liongnya akan main, dan nanti peserta di belakangnya memakai baju merah semua. Pas kebetulan hari itu Pak Ganjar jam 1:30 juga akan mengadakan acara di Semarang ya. Full red bilangnya. Jadi bisa pas banget pas tanggal 10. Itu akan jalan sampai ke depannya Queen City Mall. Dan hari itu tuh eventnya, aduh, ada Chaisen Ye. Chaisen Ye itu dewa uang. Itu kita akan bagi-bagi angpau ke seluruh anak-anak kecil yang datang. Dan di dalamnya ada uangnya loh. Itu. Jadi itu yang ditunggu, harus datang. Nah. Terus kita ada wushu show, kita ada wayang potehi. Oh ya, yang ditunggu-tunggu, malam kita ada firework 8 minutes. Selama 8 menit. Wow. Firework di atas Queen City Mall. That's very long. Itu tanggal 10, ya. Terus 10, itu kebetulan kan hari Sabtu. Betul. Malam hari Minggunya ya juga full event dari pagi sampai malam. Jadi follow us di IG aja, Queen City Mall itu udah tertulis jelas semua. FB juga ada, di Twitter juga ada, TikTok juga ada. Jadi tinggal ketik Queen City aja pasti keluar. Nah, iya pasti sih. Di googling aja juga pasti Queen City Mall langsung paling atas. Makasih. Keren banget. Dan ternyata tuh ya, ada sederet event yang luar biasa yang dari tanggal 10. Ya tanggal 10 aja tuh juga udah kayak dengernya kayak wah, kebayang ini pasti eventnya pecah banget gitu ya. Yang menyambut Imlek dan juga ini nanti tanggal 10 dan 11-nya juga ternyata masih lanjut gitu ya. Betul. Full red gitu. Sebetulnya itu, kita start barongsai udah dari Sabtu lalu. Dari Sabtu lalu hari Minggu kita udah datengin barongsai, terus tanggal 10-11 lagi. Setelah itu kita kan juga ada bazar Imlek. Terus makanan yang kita jual yang di Promenade itu juga berhubungannya sama banyak sekali dengan Chinese culture. Di Promenade Walk-nya itu walk masih bisa kita datang gitu ya buat menikmati eventnya ini seperti itu. Betul. Ya, sampai nanti tanggal 11 itu sekitar. Jajan-jajan. Wah, itu dia. Spesialis saya, jajan. Bu Foni, menarik banget. Semoga nanti eventnya pun juga tetap lancar gitu ya. Iya, untuk tanggal sampai tanggal 11 nanti gitu. Nanti datang Tribuners kalau misalnya ini mungkin siapa tahu dapat angpau dari Bu Foni. Nanti yang bagiin Jason ya, bukan Bu Foni. Tapi nanti di-spill loh sama Bu Foni. Jadi you should thank Bu Foni for this. Thank you. Oke, Bu Foni ini menarik. Kemudian mau menanyakan juga nih, ini kan Queen City Mall dengan segala eventnya dan segala istilahnya kayak tenannya yang akan buka seperti itu ya. Ini kan ada beberapa yang istilahnya belum buka, tadi sepertinya di-mention gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kira-kira targetnya kapan sih mau buka 80% atau mungkin sampai 100% ya? Hopefully di bulan Maret itu kita udah mencapai 70. Okay. Tapi by June itu udah pasti 80%. Clutch dan Aldo akan buka, Frank & Co akan buka, The Palace, terus Bunga Tanjung akan buka di bulan Maret. Terus di bulan Maret itu mereka akan ngadain 3 days event yang cukup besar, datengin artis dari Jakarta dan lain-lain. Memakai areanya kita. Marugabing Udon is opening, Pepper Lunch is opening. Terus Bonjour itu mau buka. Terus Uniqlo. Uniqlo. Okay. 8 Maret itu udah pasti. Udah pasti 8 Maret. Fix ya. Udah fix 100%. Terus
kita lagi ngerayu Anytime Fitness. Ah, so hari ini kita sebetulnya akan ketemu juga dengan one of the owners ya. Itu kalau Anytime Fitness jadi buka mungkin di bulan 8 dan itu 24 jam. Ah, akhirnya udah ada yang tahu belum ya Anytime Fitness? Ah, belum banyak yang tahu nih tentang belum fitness, banyak Anytime ya? Fitness betul. Jadi Anytime Fitness itu brand Amerika. Dan dia ada di lebih dari 30 negara. Nah, kalau yang punya member di Anytime Fitness itu dia bisa nge-gym di mana aja di seluruh dunia for free. Nah, itu. Terus apalagi yang suka traveling, kadang kan flight-nya malam atau apa ya. Saya kemarin dibilangin sama itu yang pegang franchise-nya Indonesia, dia bilang, "Ibu lain kali enggak usah cari-cari tempat mandi. Lu cari Anytime Fitness aja, mandi di dalam situ, abis itu baru ke airport." Oh iya bener ya, gua kalau punya membernya bisa gitu. Iya bener, itu cara nge-cheatnya ya, kalau perlu mandi nih padahal flightnya juga masih lama gitu ya, cari Anytime Fitness. Nah itu tuh Tribuners. Sama itu tuh kalau orang stres tuh malam-malam abis tengkar ya kan, oh, jengkel kan, broken pergi heart-nya. Ke tempat fitness ya kan, jam 2 pagi lari gitu kan, abis itu tidur. Daripada menurut saya cukup fun sih kalau ada fitness yang 24 jam. Betul, apalagi di Jawa Tengah nggak ada fitness 24 jam yang di mall seperti ada. Itu ya. Pasti dan Anytime ada. Fitness itu saya udah datang ke location-nya. Itu alat fitness-nya itu emang canggih banget. Jadi once you get up the treadmill atau stairs atau apa, your phone automatically bisa connected, lu bisa lihat YouTube, bisa lihat apapun, terus mau wifi, mau bluetooth ke gadget apapun itu all connected. Jadi membuat orang lebih semangat nonton daripada berolahraga ya. Modus ternyata ya. Ya, tapi ini sejalan dengan Queen City Mall yang punya lifestyle experiences-nya yang ingin ditawarkan seperti itu ya. Makanya nanti bakal hadir di Queen City Mall seperti itu ya. Semoga soon gitu ya, Agustus ya kira-kira ya, bulan 8. Kalau Anytime Fitness-nya deal mungkin Agustus ya. Oke, semoga. Oh ya, tapi by the way tadi saya lupa info ada Ikudoichi Ramen juga opening soon. Oh, Ikudoichi Ramen. Yes. Oh iya, akhirnya. Itu enak banget itu. Aduh, itu pasti awal-awal ramennya ngantri dulu deh itu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, worth the wait ya, pasti ya. Jadi harus sabar, saya juga harus sabar. Soalnya tenan-tenan itu ngeladenin satu-satu gak gampang loh. Mintanya aneh-aneh semua. Apa yang paling aneh? Mungkin boleh cerita. Kita gratis. Aduh, ya, itu paling aneh sih. Ya, gak ada lawan kalau itu sih. Terus apa fitting out-nya, dia harus nunggu fitting out di beberapa kota dulu. Abis gitu ada apa namanya stages-nya, kita dapatnya nomor berapa gitu, waiting list ya, waiting list kontraktor. Panjang kali lebar itu ya, bukan panjang doang gitu ya. Baik Bu Foni, mungkin ini udah di ujung segmen jackpot nih, kira-kira kalau Ibu Foni sendiri apa harapannya untuk Queen City Mall dan juga warga Jawa Tengah nih yang bakal visit ke Queen City Mall? Kalau saya sih lebih ke, saya tuh di luar negeri lama. Cuman saya memang sejak sekolah itu gak pernah ada kepikiran mau pindah ke kota lain. Pokoknya kalau lulus sekolah, saya pengennya pulang ke Semarang. I don't know ya, I just love Semarang that much. Saya diajak pindah ke, belum waktunya lah. Dan menurut saya Semarang itu potential banget. Dan ini udah terbukti, after COVID is just crazy. Orang yang mau masuk ke kota Semarang, terus pemerintah Gubernur Jawa Tengah dulunya juga mengembangkan cukup banyak area-area yang untuk menciptakan lapangan kerja. Contohnya seperti KITB, terus ada satu lagi ke KIT, kawasan industri terpadu Klaten ya, atau apa ya, satu yang besar yang KITB Batang. Nah, itu hampir 300 hektar kayaknya. Dan Semarang will be spill of people. Dalam waktu dekat. Dan kalau Queen City sendiri, saya sih itu memang udah kita, keluarga kita punya dream ya, to make something in the middle of the city sebagai mixed use project. Sehingga waktu kita mendesain dan lain-lain selama 3 tahun itu tuh kita gak main-main, kita bener-bener dipikirin detailnya satu persatu, apa yang cocok, apa yang akan bagus, cocok untuk warga Semarang. Jadi kita gak boleh kalah nih sama kota Surabaya dan Jakarta. I think Semarang will be the next city. Kalau ada mall lain yang buka, saya malah seneng ya. Jadi tambah lama tambah rame,
market otomatis terbagi sendirilah. Competition is normal. Gak ada competition gak hidup ya. Betul. Keren banget. Jadi itu ya, rezeki udah ada yang ngatur juga. Betul. Seperti itu ya. Keren banget Ibu Foni. Dan ini juga menjadi harapan bersama juga gitu ya. Jadi mulai banyak investor dan juga warga Semarang pun juga makin menggeliat perekonomiannya dengan munculnya mall dan juga salah satunya Queen City Mall, salah satu mall terbesar di Jawa Tengah, seperti itu ya. Semoga semua eventnya lancar ya Ibu Foni. Makasih dan, banyak Mbak Elsa. Kita yang terima kasih banget Ibu Foni udah mampir ke sini, udah nge-spill banyak banget acara dan juga keseruan yang bakal ada di Queen City Mall. Okay. Gak sabar sih Queen ngeliat Queen City Mall bakal tambah gede, tambah rame lagi, seperti itu ya. Thank you so much. Thank you so much for having us. Makasih banyak. Ibu Foni. Please come to Queen City and visit. Thank you. Will do. Ya, baik Tribuner, sekian untuk jackpot kali ini. Jangan lupa untuk saksikan jackpot berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.